mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberikan keperhatian yang khusus untuk Angkatan Tentera Malaysia dan juga para veteran. Ada 6 aspek yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya ialah bayaran wang sagu hati sebanyak RM1,000 sekaligus untuk veteran tentera yang tidak berpencen tetapi yang tidak dikenakan tindakan tata tertib, dan ini melibatkan seramai 24,000 orang. Sesungguhnya inilah yang dituntut oleh Persatuan Bekas Tentera Malaysia PBTM dan juga Persatuan-Persatuan Veteran Tentera. Dan Perdana Menteri sebagai bekas Menteri Pertahanan selama 14 tahun perhatian terhadap tuntutan ini. Keduanya, pasukan askar wataniah, pasukan simpanan tentera laut dan tentera udara juga diberikan keprihatinan dengan allowance. Dulu ialah RM4 sejam, sekarang ini dinaikkan sebanyak RM6 sejam, dan bagi jawatan yang lebih tinggi ia lebih tinggi lagi. Dan ini merupakan kenaikan hampir 25% daripada kadar allowance yang lalu. Ini akan menggalakkan lebih ramai lagi orang ramai untuk menyertai pasukan-pasukan simpanan. Yang ketiga, kalau dulu pihak polis diberikan bayaran sebanyak RM200 sebagai insentif bertugas yang tidak mendapat imbuhan kerja lebih masa, kini anggota dan pegawai tentera juga diberikan imbuhan RM200, dan ini menyameratakan allowance yang diterima oleh pihak polis dengan pihak angkatan tentera. Keempatnya, insurans berkelompok yang diberikan kepada tentera, dan ini melibatkan pihak polis yang akan menerima RM15,000. Ini adalah merupakan satu skill yang baru yang kita merasa penghargaan juga untuk tugas tentera dan polis. Kelimanya, dari skim menambah baikkan skim perkhidmatan, di mana rekrut diambil dengan kelayakan minima SPM dan diploma. Artinya, gaji permulaan bagi rekrut adalah lebih tinggi daripada skim yang terdahulu. Begitu juga untuk yang berpangkat lieutenant muda. Dulu mereka yang ada diploma ataupun SPM masuk kadet, tetapi sekarang ini mesti berijazah sarjana muda. Artinya gaji permulaan juga tinggi berbanding dengan yang terdahulu, kerana dulu gaji untuk lieutenant muda adalah lebih rendah lagi. Kini lieutenant muda dengan kelayakan yang ada ijazah, maka kenaikan itu tinggi. Dulu yang ada ijazah adalah gaji kapten, ya. Ini berbeza, ya. Yang keenamnya ialah kenaikan pangkat mengikut time base. Artinya mereka yang telah berkhidmat tetapi tidak naik pangkat ketika perkhidmatan itu, apabila sampai ketika tertentu, secara automatik mereka dinaikkan ke satu mata kenaikan. Dan ini adalah merupakan satu penghargaan kepada pihak tentera, dan selama ini itulah yang ditunggu-tunggu oleh pegawai-pegawai dan anggota tentera yang tidak ada peluang untuk kenaikan pangkat. Secara ringkasnya, misalkan ini satu bajet yang prihatin kepada keseluruhan anggota tentera termasuk yang dah pencet. Inilah yang dirayu oleh mereka yang sedang tugas sebagai anggota dan pegawai angkatan tentera. Malah keprihatinan Perdana Menteri kepada kumpulan veteran tidak dilupakan. Malah kami tidak menyangka bahawa jumlah RM1,000 akan diberikan, kerana BRIM adalah RM500. Tapi ini untuk veteran tentera RM1,000, ini merupakan satu penghargaan yang tinggi. Namun Lembaga Tabung Angkatan Tentera akan membiayai 50% daripada seluruh kos bayaran sagu hati sekaligus ini, one off bayaran ini. Dan tidak mengapa kita berkongsi perbelanjaan, tetapi ini sebagai petanda penghargaan untuk veteran tentera. Komen atas kata sekinat Presiden Amin. Pada keseluruhannya, bajet ini adalah merupakan bajet yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat, dan dalam perhatian saya, Perdana Menteri telah mengambil kepedulian kepada semua kumpulan masyarakat
dan semua kumpulan berpendapatan sederhana, rendah dan tanpa melupakan yang berpendapatan tinggi. Artinya insentif-insentif yang diberikan termasuk pelajar-pelajar universiti, pelajar sekolah menengah dan pelajar sekolah rendah diberikan pemerhatian di samping anak-anak kita di peringkat tadika. Orang-orang miskin, OKU dan sebagainya juga turut diambil kepedulian, dan ini memperlihatkan bahawa apapun yang dikatakan ini sebagai belanjawan pilihan raya dan sebagainya, tetapi keperhatian inilah yang sentiasa diberikan oleh Perdana Menteri.